Kita coba lihat perangkap ikan lembat lagi hari ini. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ini mungkin lubang lembat. Kalau air sudah surut, mungkin dia bersembunyi di sini. Wis. Oh, di sini terus perangkapnya. Nampaknya ada itu. Kita coba angkat. Alhamdulillah. Banyak sekali, Bang. Berapa ekor, Bang? Kita lihat dari sini. 7. Dapat 7 ekor, Mas Bro. Ini besar-besar. Gabus 1. 7 gabus 1. Nah, itu dia. Itu ada satu yang besarnya, lembetnya kuning. Langsung kita masuk ke dalam karung, Mas Bro. Ini cuacanya hujan lagi. Berat, biar 7 ekor, Pan. Iya. Timbul, Bang. Ada kada. Lihat lagi, Bro. Cuma satu, Mas Bro. Jangan-jangan. Itu perangkap kita lagi, satu. Kura-kura. Ada kura-kura, Mas Bro. Lembatnya teman dua. Dua. Kura-kura satu. Mobil. Dasar dia beli kelpak kelpok ini, bolaknya nggak ada jalurnya. Yes, aku dengan terpal, maaf Bang. Apa buat itu? Buka sebotol dia umpan. Minum itu Pokaris. Oke, kita rilis. Ya, mantap. Kok mau kok saya di sana? Barang ideal untuk najur tapah, Mas Bro. Lo sebesar itu.
Wah, tunggu juga. Masih ada, alhamdulillah. 4. 4 ekor. Lebih hendak keluar. Iya, mantap. Kita lihat lagi. Ada dua. Ada dua ekor, Mas Bro. Ini koparnya yang banyak. Bukan sepat. Langsung kita masukkan dalam karung. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat lagi, Mas Bro. Nampaknya sungai lagi. Ada. Ada 3. Ada 3 ekor. Besar yang dilik nih unta. Oli ini oh, sangat besar daerah ini. Dilik tuh besar-besar di zaman dulu mah. Ini perangkap yang terakhir, Mas Bro. Setelah ini kita langsung pulang. Inilah hasil kita hari ini. Langsung kita masukkan. Nah, itu lembatnya. Kepala.